Apakah Scarlet Witch bakal dapat film solo di MCU? Elizabeth Olsen langsung beri jawabannya. Bagi Bermuda Nika and welcome to What's on Films. Belum lama ini, Wanda Maximoff atau Scarlet Witch comeback ke Marvel Cinematic Universe lewat Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Awalnya banyak yang mengira bahwa Doctor Strange dan Wanda bakal bekerja sama di film ini. Wanda malah dijadikan villain utama di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Wanda Maximoff terobsesi mendapatkan kekuatannya Amerika Chavez supaya dia bisa pergi ke semesta yang mana dia hidup bahagia bersama kedua anaknya. Untungnya di akhir film Wanda sadar nih dengan kesalahannya dan memutuskan untuk menghancurkan Darkhold di semua semesta. Wanda seakan-akan terlihat seperti bunuh diri. Jasad Wanda nggak diperlihatkan di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nggak menutup kemungkinan jika Wanda tiba-tiba muncul lagi di proyek MCU lainnya. Lewat wawancara dengan Good Morning America, pemeran Wanda yaitu Elizabeth Olsen menjawab pertanyaan tersebut. Senang sekali jika saya bisa menjadi bagian dari keduanya. Belum ada yang memberitahu saya tentang kedua proyek tersebut. Nah, menurut kalian nih, kira-kira Wanda Maximoff atau Scarlet Witch bakal muncul lagi nggak di proyek MCU kedepannya? Tulis kolom komentar. Oke, sekian What's on Film. Sekarang bersama gue Nandika. See you and have a nice day.